arahnya masuk kemudian ke Demak, kemudian ke Kudus, Kudus ke Pati, Pati ke Rembang, Rembang ke Lasem, masuk Lasem sebelah kiri itu sebelum pondoknya Kyai Haji Abdul Qayyum dikenal dengan Gus Qayyum, itu sebelah kirinya ada ke arah Caruban namanya. Itu Carubannya, Cirebonnya ada di wilayah yang berbeda. Kemudian Syarif Hidayatullah melahirkan 7 orang anak setelah pernikahan dia. Anak pertamanya itu diutus kemudian ke wilayah Banten untuk mendirikan cabang kesultanan dari Cirebon yang bernama Sultan Maulana Hasanuddin. Diangkat menjadi Sultan Banten tahun 1552. Adapun menantunya yang laki-laki menikah dengan anak perempuannya dikenal dengan Pangeran Fathullah, seorang jenderal besar dari Pasai yang kemudian membantu untuk menaklukkan Portugis di wilayah Sunda Kelapa. Pada tanggal 22 Juni tahun 1527, bertepatan dengan 10 Ramadhan tahun 933 Hijrah, maka ditaklukkan Portugis, diganti nama dengan nama Al-Quran Fatham Mubida, tabarrukan dengan Quran surah ke-48 ayat yang pertama, Inna fatahna laka Fatham Mubina. Fatham Mubina dalam bahasa lokal dikenal dengan Jayakarta, disingkat jadi Jakarta. Sampai sekarang ulang tahun Jakarta itu 22 Juni. Kemudian setelah itu dikembangkan daerahnya sampai kemudian mengembang ke Banten, sampai ke Cirebon, sampai turunannya juga melahirkan saudaranya namanya Maulana Ishaq. Dari Maulana Ishaq turunlah kemudian keturunannya ke Jombang sampai ke Tebu Irang, itulah Kyai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari. Dari Maulana Ishaq itu melahirkan keponakannya atau saudara jauhnya nanti yang dikenal dengan Muhammad Darwish. Muhammad Darwish ini lahir tahun 1868, kemudian berguru bersama-sama Kyai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari di Semarang dengan Kyai Haji Soleh Darat. Belajar kemudian ke Mekah dengan Kyai Haji atau Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang lahir tahun 1860. Pulang kemudian ke Nusantara, ganti nama menjadi Kyai Haji Ahmad Dahlan bin Kyai Haji Abu Bakar bin Kyai Ilyas bin Kyai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kyai Gerbek bin Maulana Ishaq. Bertemu nasab jadi Maulana Ishaq. Yang satu kemudian tadi mendirikan Nahdlatul Ulama, yang saudaranya mendirikan sebelumnya Jam'iyah Muhammadiyah tanggal 18 November tahun 1912. Nah, dua-duanya ini kemudian berkumpul nasabnya sampai menuju ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Maulana Ishaq keturunan dari Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini, dari nanti keturunan Zain Al-Abidin, ya, kemudian keturunan Al-Husain, dari Al-Husain adiknya Al-Hasan. Al-Hasan adalah putranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, suaminya Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fikir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas alaihi salam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nagur, bin Tariq, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihi salam, bin Ibrahim alaihi salam, bin Azar atau bin Nagur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihi salam, bin Mihlail, bin Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alaihi salam. Jadi bertemu kemudian bersaudara pendiri NU dengan pendiri Muhammadiyah, ada hubungan dengan Al-Irsyad. Di mana hubungannya? Bertemu dengan di Syekh Ahmad Surkati yang diundang ke Nusantara, datang tahun 1911. 1911 itu undangannya 5 tahun atau 6 tahun setelah pertemuan di wilayah Tanah Abang Krukut, tepatnya kemudian dulu dikenal dengan Jalan Karet, sekarang dikenal dengan Jalan Kyai Haji Mas Mansur. Berkumpul 5 orang habaib bagian dari keturunan Nabi. Ada Syekh Habib Sehan, ada kemudian Sayyid Abu Bakar, ada kemudian Sayyid Abdullah. Berkumpul 5 orang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin Kliwon 17 April tahun 1905, bertepatan dengan 13 Jumadal Ula tahun 1323 Hijrah. Mereka berkumpul untuk membahas bagaimana bangsa ini bisa bangkit mengalahkan penjajahan Belanda pada saat itu. Maka disimpulkanlah kekurangan bangsa ini bukan kurang hebat, bukan kurang alim, bukan kurang ilmu agamanya, tapi barangkali ada bagian pendidikannya yang mesti mengalahkan pendidikan-pendidikan konsep Belanda pada saat itu, sehingga tidak mudah diadu domba. Maka didirikanlah kemudian apa yang disebut dengan Jami'atul Khair, ya, pada tahun 1905.
dikumpulkan di situ. 6 tahun kemudian diundang seorang guru yang berasal dari Sudan, namanya Syekh Ahmad Surkati. Ahmad disebutkan sekali dalam Al-Quran surah ke-61 ayat yang ke-6, menunjuk kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sur artinya ahli dalam bahasa Sudan, kati artinya kitab. Orang ini bukan cuma dekat dengan Allah, tapi juga beliau rajin baca kitabnya, rajin belajarnya. Diundang ke tanah air untuk mengajar, datanglah tahun 1911. Dari situ berkumpul para ulama, disatukan kemudian, termasuk datang dari Solo pada satu Kiai Haji Saman Hudi, termasuk dari Surabaya Haji Umar Said Cokro Aminoto. Kemudian dirumuskanlah bagaimana mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia yang diinisiasi oleh para ulama pada saat itu. Maka dibawa semangatnya dengan ruhul jihad sampai dengan ke Jombang, Tebu Irang, muncul resolusi jihad pada saat itu. Kemudian dikembangkan sampai ke Solo, pengusahanya bersatu menyokong kemerdekaan. Sampai ke Surabaya diberikan ilmu politik oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto kepada Insinyur Soekarno. Maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, yang tadinya 300 tahun belum tercapai, maka Allah sejak pertemuan itu menetapkan cukup 34 tahun saja. Dari tahun 1911, maka terjadilah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus bertepatan dengan hari Jumat. Setelah kemudian makan sahur, direncanakan untuk proklamasi pada hari Jumat di kediaman seorang nasionalis sejati keturunan Yaman, namanya Syekh Faraj bin Marta, mewakafkan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Itu rumah kediaman Syekh Faraj bin Marta. Diwakafkan, maka dengan itulah kemudian lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia itu punya rahim kelahiran yang bersumber dari Jombang, punya rahim kelahiran bersumber dari Banten, punya rahim kelahiran bersumber dari Cirebon, punya rahim kemudian kelahiran bersumber dari seluruh wilayah Nusantara. Jadi kalau ada orang Islam yang tidak mencintai bangsanya, tidak mencintai negaranya, maka ada yang salah kemudian dengan keislaman yang diterapkan di tempat tercinta ini. Karena rahim bangsa ini itu diinisiasi oleh para ulama, oleh para habaib, oleh orang tua kita. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, saya memulai kajian di malam hari ini dengan selalu bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjaga para ulama-ulama kita. Semoga Allah memuliakan bangsa kita. Dan insya Allah disatukan dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mengaku umat Islam, itu mustahil kemudian berbuat buruk untuk bangsanya. Kalau mengaku umat Islam Indonesia, itu mustahil mengkhianati bangsanya. Karena umat Islam memberikan saham terbesar untuk kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jelas sampai di sini? Takbir. Baik. Itu baru mukaddimah. Kita belum mulai materi ya. Baik, alhamdulillah. Jadi saya ingin katakan bahwa kita sebangsa semua bersaudara. Kalaupun kemudian ada ormas-ormas di sampingnya, ternyata pendirinya bersaudara. Kami pun sering, masya Allah, banyak sahabat-sahabat kami, ulama-ulama di Lasem, saya bersahabat dengan Gus Qayyum. Bahkan saya menikah dengan muridnya Gus Qayyum dari Lasem, ya, dari Rembang. Kemudian juga kami berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, dan insya Allah dengan semua erat persahabatan itu, mudah-mudahan ke depan kita akan menunjukkan inspirasi terbaik dari Indonesia ini untuk dunia. Kami rindu kepadamu ya Rasulullah. Pertama, kenapa kita mesti merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bapak Ibu sekalian, sebelum kita dilahirkan, bahkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, sudah ada umat sebelumnya, bahkan diawali oleh nabi-nabinya yang telah merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebetulnya panitia Ar-Rayyan ini bikin judul kami merindukan Rasulullah memang agak telat. Sudah keduluan bahkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Sudah keduluan oleh Nabi Isa alaihi wassalam. Bahkan rindu mereka bertiga itu, Nabi dan Rasul, dengan gelar yang sangat tinggi diberikan oleh Allah, diabadikan kerinduannya dalam Al-Quran. Mari kita lihat yang pertama, bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam merindukan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjumpaan dengan Nabi terakhir yang sangat mulia ini. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127 sampai dengan 129. Paling kiri sebelah atas di mushaf ya.
Setelah Nabi Ibrahim alaihi salam beserta putranya Nabi Ismail alaihi salam meninggikan bangunan Ka'bah yang sempat hancur atasnya dilanda banjir pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Jadi tolong diingat ya, tolong diingat, Ka'bah itu bukan didirikan oleh Nabi Ibrahim. Ka'bah tidak didirikan, dibangun oleh Nabi Adam alaihi salam, bukan. Tapi bahasa Al-Qur'an, Ka'bah itu justru dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 96 sampai 97. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bibakkata mubaraka. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Dan kalimatnya menggunakan an-nas, disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Ada 5 bentuk penyebutan nama manusia. Kadang disebut dengan bashar, 35 kali disebutkan dalam Al-Quran, menunjuk sifat nafsunya. Pertama kali disebutkan manusia disebut dengan nama bashar. Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat 28 sampai 29. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashar. Bashara min salsalim min hama'in masnun. Bashar 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Tapi masih tunggal satu. Ada yang kedua disebutkan dengan ins, pasangannya jin. Ketika disebutkan ins, jinnya muncul. 18 kali pasangan disebutkan dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ins menunjuk pada sifat kelembutan manusia dan keadaannya yang ramah dan tampa. Beda dengan jin. Karena itu dalam bahasa Arab tidak disebut jin kecuali maknanya bertentangan langsung dengan ins. Kalau jin punya 3 arti, ins punya 3 arti. Jin berarti sesuatu yang tersembunyi, tidak nampak. Makanya sifat jin itu tersembunyi, enggak kelihatan. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin yang sedang tidak ada kerjaan. Pasti punya masalah itu. Pasti itu. Yang makin punya masalah lagi adalah manusia manusia yang cari penampakan jin. Oh, dunia lain. Awas, liga paranormal. Orang bikin liga Indonesia, dia bikin liga paranormal. Pasti ada yang salah itu. Karena jin itu fitrahnya tersembunyi, dia enggak nampak. Jadi kalau diminta nampak, berarti jin yang punya masalah. Manusia beda, disebut ins karena manusia nampak. Sejak dia dilahirkan, terlihat wujudnya. Hampir tidak pernah ditemukan ada ibu lahiran, bayinya tangisan kedengaran, tapi wujudnya enggak ada. Mana bayinya enggak ada? Tidak, mustahil. Suara terdengar, wujudnya nampak, itulah manusia. Jadi kalau ada manusia-manusia senang sembunyi-sembunyi, itu sama dengan? Bukan. Sama dengan sedang punya persoalan. Itu pasti manusia punya masalah. Datang ke kantor, sembunyi-sembunyi. Ke rumah ada pintu depan, lewat jendela, sembunyi-sembunyi. Masuk masjid, orang nyaman, dia sembunyi-sembunyi. Begitu orang takbir, kotak infak hilang. Itu pasti orang punya masalah. Ins, jin, awas, disebut jin, ins, makna kedua ins dari kata unusa atau anisa, sifatnya lembut dan ramah sekaligus yang ketiga. Jin beda, jin manusia ramah, jin tidak. Manusia itu lembut, jin kasar. Makanya tidak pernah ditemukan ada orang kemasukan jin sifatnya jadi lembut. Ustaz, mohon izin, saya mau ikut pengajian ya, sedang kemasukan jin, mustahil. Kalau dia tidak meracau, pasti tindakannya mengacau. Kenapa saya bahas agak panjang kalimat ins ini? Untuk memberikan kesan bahwa kalau Allah menyebut kita ins, artinya kita makhluk lembut. Artinya makhluk halus. Tapi kenapa kemudian manusia tumbuh menjadi kasar? Ada yang tumbuh senang mencela, ada yang tumbuh dewasa senang kemudian berselisih, ada yang tumbuh senang menyakiti orang lain. Ketika Anda disebut ins, menunjuk pada keramahan dan kelembutan, kemudian Anda bersikap kasar, berarti Anda sedang keluar dari fitrah kemanusiaan. Cukup disebut manusia untuk bersikap lembut dalam Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang sifatnya kasar, suka menyakiti orang lain, berarti ada yang salah dalam keadaan dirinya. Apalagi kalau sampai melukai dan membunuh orang lain. Sekarang ada orang tembak,
bom, bunuh, bahkan mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjuk pada nilai keislaman. Itu pasti bukan bagian dari Islam. Saya mohon izin Pak, itu waktu kejadian bom di Jalan Tamrin meledak, saya ada di Lampung. Ditanya oleh jamaah, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Itu pasti ada yang salah itu. Itulah ins. Jadi saya sangat yakin, kalau di Jombang ini insya Allah, semuanya ins, ramah, lembut, dan halus insya Allah. Ya. Tidak cukup dengan amin, keluar buktikan. Ya. Amin, amin sampai kiamat kurang 2 hari, kalau tidak dibuktikan susah itu. Ya. 3, tapi ins tetap 1. 3, kadang disebut dengan insan, bahkan diberikan surahnya, surah ke-76, surah Al-Insan. Disebutkan 65 kali dalam Al-Quran, di 43 surah berbeda. Hal ata 'alal insan ar-rahman 'allamal quran khalaqal insan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insan. Kalau disebutkan insan, ini menunjuk sifat manusia dengan segala aktivitas yang dijalaninya dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Jadi kalau Anda baca Al-Qur'an menemukan kalimat insan, ini memberikan isyarat dari Allah, ini yang harus dijalani oleh manusia dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Karena ada orang yang tidak beruntung, dia rugi karena menggunakan aktivitas hidup yang Allah berikan dengan perbuatan yang menjauh dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mencari dunia, tidak menyiapkan akhiratnya. Bahkan ada yang dunia jauh, akhirat pun tidak dapat. Diberikan modal waktu tapi tidak digunakan dengan baik. Modal waktu dalam bahasa Arab disebut dengan asr. Orang Arab kalau menyebut asrun, dia katakan al-waqtu alladhi yu'asiruna fahuwa asrun. Waktu yang kita manfaatkan untuk beraktivitas, berbuat baik, itu disebut dengan asr. Maka turun Quran surah ke-103, namanya surah al-asr. Menyebut nama insan di situ. Wal-asr, innal insana lafi khusr. Illalladhina amanu wa amilus salihat. Jadi orang yang beramal saleh itu yang beruntung. Kalau ada orang beramal salah menggunakan aktivitasnya, itu yang rugi kata Allah Subhanahu wa taala. 4, saya agak cepat sebelum kita kumandangkan azan. Yang keempat disebut dengan Bani Adam, yang kelima disebut dengan An-Nas. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan Bani Adam dan kenapa kemudian disebutkan Nas di ayat ini bukan yang lain? Kita akan jawab setelah mendengarkan kumandang azan Isya yang insya Allah akan langsung dikumandangkan dari Masjid Ar-Rayyan ini. Kita jeda sebentar untuk mendengar kumandang azan Isya.
Baik. Kita lanjutkan. Nama keempat, manusia disebut oleh Al-Quran dengan nama Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran di ayat-ayat yang berbeda. Di antaranya Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat ke-31. Ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, segera persiapkan penampilan terbaik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebut dengan Bani Adam, itu berarti menunjuk pada asal mula keturunan kita dari bapa yang satu, Adam alaihi salam. Tafsirnya nanti di antaranya ada di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat yang pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah Adam wa khalaqa minha zawjaha Hawa wa battha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Keturunan dia, kita menyebar ke tempat-tempat berbeda, ada kecamatan, ada kabupaten, ada provinsi, negara sampai dengan benua. Itu tafsirnya di Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi baik orang Jombang, orang Pandeglang, mau orang Bandung, mau orang Subang, sampai ke Afrika, itu semua bersumber dari ayah yang sama. Jadi jangan percaya kalau ada orang mengatakan manusia berasal dari monyet. Sampaikan pada orang itu, kalau bapak berasal dari monyet, silakan saja, cuma jangan ngajak-ngajak kami. Karena ada nanti seorang mengaku peneliti, dia berasal dari luar negeri, membuat kesimpulan manusia berasal dari kera. Kita katakan kami berasal dari bapak yang satu, disebut dengan Bani Adam. Tapi tidak pernah Al-Quran menyebut dengan nama An-Nas, 241 kali disebutkan dalam Al-Quran, kecuali menunjuk semua manusia tanpa kecuali, bahkan dengan komunitas kelompoknya, semua tanpa kecuali. Nah, apa kaitan dengan pembahasan pembangunan Ka'bah tadi? Kata Allah, bukan manusia yang bangun. Ka'bah itu dibangun untuk manusia. Bahasa manusianya bukan menggunakan bashar, tidak ins, bukan insan, bukan Bani Adam. Tapi kalimatnya menggunakan nas. Inna awwala baitin wudhi'a linnas. Seakan-akan Allah ingin katakan, ini Ka'bah akan jadi pusat ibadah, sentral kehidupan dunia bagi semua manusia tanpa kecuali. Dari awal manusia sampai berakhir kehidupan di muka bumi. Karena itu kalau Anda belajar geografi yang benar, sebelum tahun 1494 terjadi perjanjian Tordesillas di Spanyol, itu pusat bumi masih di Mekah, Ka'bah, titik nolnya Mekah. Sebelum pindah kemudian ke wilayah Inggris yang sekarang dikenal dengan kalendernya Gregorian, yang menunjuk kepada titik pusatnya di Greenwich namanya. Asalnya Mekah, Ka'bah, itu pusat manusia. Allah firmankan terbukti secara geografi. Nah, zaman Nabi Nuh alaihissalam, Ka'bah kemudian terkena dampak banjir yang muncul pada saat itu, melanda bagian atasnya, tersapu bangunan atasnya, tersisa pondasinya. Zaman Nabi Nuh ke Nabi Adam ada 5-6 generasi. Setiap generasi bisa hidup ribuan tahun. Nuh alaihissalam bin Mikhlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam, 6 generasi. Dari situ kemudian bersambung ke zaman Nabi Ibrahim, tersisa pondasi. Dalam bahasa Arab, satu pondasi disebut dengan qa'idah. Kalau lebih daripada satu bentuknya jama', 3, 4, 5 disebut dengan qawa'id. Ka'bahnya disebut dengan bait, inna awwala baitin, pondasinya disebut dengan qawa'id karena punya 4 sisi. Ka'bah 4 sisi, pondasinya 4 disebut dengan qawa'id. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan pondasi Ka'bah yang hancur di masa Nabi Nuh tadi. Jarak Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh itu ada kisaran 6-7 generasi. Setiap generasi sama bisa ribuan tahun. Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Maka dibangunlah kemudian, ditinggikan kembali
pondasi-pondasi tadi. Maka mulai ditapakkan kaki Nabi Ibrahim untuk membawa batu meninggikan bangunan Ka'bah. Tapak pertamanya dikenal dengan maqam namanya. Sampai sekarang ada namanya maqam Ibrahim. Anda tawaf dari Hajar Aswad, mengarah kemudian putaran jarum jam, selang beberapa meter, sekitar 5-7 meter, Anda temukan namanya maqam Ibrahim. Itulah tapak pertama kali. Begitu ditapakkan di situ, Nabi Ibrahim membawa batu untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Di sudut satunya lagi, datang anaknya yang masih kecil membawa batu untuk membantu bapaknya. Batu disebut dengan hajar dalam bahasa Arab. Kalau disusun-susun jadi bagian bidang disebut dengan hijar. Kalau jadi ruangan disebut dengan hujrah. Maka anaknya datang bawa batu, bantu bapaknya disusun bagian tertentu sampai jadi bagian sisi Ka'bah. Maka sekarang dikenal dengan Hijr Ismail namanya. Begitu selesai meninggikan bangunan itu, diabadikan dalam Al-Quran kisahnya. Pondasi disebut dengan Qawaid, Ka'bahnya disebut dengan Bait. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127, paling kiri sebelah atas. Wa idh yarfa'u Ibrahimul Qawaid minal Bait. Dan ingatlah, pelajarilah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibantu putranya Ismail alaihissalam. Awas, perhatikan di ilmu nahwu ini, terutama yang Bahrul Ulum dari Tambak Beras, daerah Tebu Irang, hati-hati. Ini para ahli lughah, ya, jangan jauh-jauh dari ilmu nahwu, karena orang tua kita dulu mengajarkan nahwu. Alfiyahnya minimal jurumiyahnya. Al-kalamu huwa lafzul murakkab wal mufidu bil wad'i wa aqsamu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun. Alfiyahnya kalamuna lafzun mufidun kastaqim wa sunna fi'lun thumma harfun lil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanlini wan nida wa al mustadin bismi tamyidun hasal bi ta fa'alti wa atat wa ya if'ali wa nunik balanna fi'lun yanjali. Praktekkan di Quran, ngaji, jangan cuma dihafalkan, praktekkan rumusnya di Quran. Kenapa kemudian atafnya diletakkan kemudian di akhir bukan di awal kepada Ismail? Bisa Allah mengatakan wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismailul qawaid. Tapi kenapa Ismail diakhirkan, tidak diawalkan bersamaan dengan Ibrahim alaihissalam? Allah berfirman wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid minal bait wa Ismail. Kenapa Ismail diakhirkan? Nah, ataf dalam ilmu nahwu dipadukan dengan ilmu balaghah, ada kaidah namanya taqdim wa ta'khir. Kalau dalam satu pekerjaan ditakdimkan dua orang bersamaan pekerjaannya, wa idh yarfa'u misal Ibrahimu wa Ismail dua-duanya, maka ini menunjukkan dua-duanya punya porsi yang sama dalam pekerjaan. Tapi kalau yang satu diakhirkan, yang satu diawalkan, Ibrahim diawalkan, yang Ismail diakhirkan, maka ini menunjukkan porsi kerjanya berbeda. Yang ditugaskan sebetulnya Ibrahim, cuman anaknya merasa bapak bekerja pengen bantu. Nanti dalam ilmu akhlak dinilai, kenapa anak bisa pengen bantu bapaknya saat bekerja? Apa yang dilakukan ayahnya mendidik anak sehingga ketika bapak bekerja, anak bisa merasakan pekerjaannya? Padahal anak itu belum baligh. Umurnya masih kisaran 5-6 tahun, lihat bapaknya kerja pengen bantu. Apa yang dilakukan ayahnya dalam mendidik anak sehingga ketika ayah bekerja, anak bisa merasakan itu? Coba Anda yang sekarang bekerja, apakah kemudian bapak yang cuci mobil saat mencuci anaknya melihat mau bantu? Jangan-jangan bapaknya yang cuci, anaknya yang pakai. Ibunya yang nyapu, anaknya yang kasih perintah. Ma, yang ini belum disapu. Bapaknya yang nyangkul, anaknya yang menikmati. Kalau ada yang seperti itu, maka ada sesuatu yang belum tepat dalam pendidikannya. Kembalikan. Selesai meninggikan bangunan Ka'bah, maka keduanya berdoa di samping Ka'bah. Saya agak cepat. Perhatikan di antara doanya. Saya lompat ke ayat 129. Kerinduannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan pada Allah langsung di tempat terbaik di muka bumi, Ka'bah. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Perhatikan baik-baik. Begitu selesai meninggikan bangunan Ka'bah, keduanya kemudian berdoa, dan doanya sangat menarik. Di antara doanya justru doa merindukan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergembira dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal jarak keduanya itu masih 30 generasi belum nyampe ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa saja ke Nabi Muhammad 2000 tahun. Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600 tahun. Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad 30 generasi.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fikir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adli bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. 30 generasi sudah merindukan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini 15 abad setelah wafatnya Nabi. Masih jauh dibandingkan Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Nabi Ibrahim saja merindukan Nabi Muhammad SAW, apalagi kita umatnya yang baru berjarak 15 abad dari Nabi Muhammad SAW. Rabbana wab'ath fihim. Tahu dari mana Ustaz kalau yang dirindukan Nabi Muhammad? Perhatikan kalimat ayatnya. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Ya Allah, mohon nanti utus ya Allah seorang rasul yang spesial, rasul istimewa, rasul terbaik, rasul paling mulia. Karena dia rasul istimewa, terbaik, paling mulia, maka mohon kelahirannya jangan di tempat biasa. Ya Allah, tetapkan kelahirannya di lingkungan masyarakat sekitaran tempat mulia ini, Ka'bah. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Wab'ats fihim, utus ya Allah seorang rasul di lingkungan dekat tempat ini. Rasulan minhum, rasul dari kalangan masyarakat tinggal sekitaran Ka'bah. Silakan cek dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang nabi rasul pun yang lahir dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada perangkat nih, saya tunjukkan petanya. Di mana tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada papan tulis? Ah, izin dan ya. Nah, supaya tergambar lah. Tadi saya dengar ada kepala desa yang support ya kegiatan-kegiatan, masya Allah. Semoga Allah muliakan itu semua. Ya. Saya coba nanti berikan petanya di mana Nabi lahir. Di daerah mana? Jadi nanti kalau bapak ibu, saya doakan insya Allah, semoga yang belum bisa dipercepat ke Mekah insya Allah untuk umrah atau haji. Ya. Ya, tidak cukup dengan amin, ayo nabung usaha. Amin sampai kiamat kurang 2 hari, kalau enggak usaha enggak akan tercapai. Untuk Pak Kepala Desa yang menyatukan masyarakat, memberikan keteduhan, termasuk memakmurkan masjid ini, insya Allah kami berikan hadiah umrah insyaallah. Nanti tolong dicatat Ustaz Abdul Rahman. Ya, Pak Kepala Desa, kami yang berikan hadiah umrah untuk berangkat insyaallah ke tanah suci. Kelihatan ini? Belum saya tulis. Aduh, ini cuma orang Jombang yang belum saya tulis sudah kelihatan, luar biasa. Imannya mantap. Nih lihat nih, kalau nanti main ke Mekah, ini saya buat area Masjidil Haram di sini. Ya. Agak luas. Ah. Kelihatan? Ya, sama. Kita ganti spidol. Ini area Masjidil Haram. Misal nanti Anda ingin datang ke tempat lahir Nabi, ini ada Zam-Zam di sini. Kelihatan besar, ada jam di atasnya. Di sini ada Hotel Safwa. Di sini nanti ada jalan. Di sini tempat ngasih burung merpati. Ada AKBP ikut umroh dan dengan kami. Di situ ada burung merpati, sampingnya burung gereja. Dia nanya, "Ustaz, kenapa ada burung gereja di Mekah?" Saya bilang itu mualaf dan. Ini Jabal Qubais ini. Ini istana raja. Nah ini pintu masuk Masjidil Haram, ini pintu nomor 1, Gate King Abdul Aziz. Tapi kalau Anda ingin masuk dekat dengan tempat lahirnya Nabi, lurus sini, belok kanan sini. Jangan masuk dari sini. Belok kanan ke sini, nanti bertemu pintu 26, Bab Ismail. Tanda paling gampang, depannya ada pos security di bawah istana nih. Pos security. Satu orang yang jaga, pakaiannya coklat, ngadepnya ke sini, ini CCTV di sini. Ini ada kipas angin, 1. Sampai sini jumlah kipas anginnya 35, saya hitung. Ini pintu 27. Pintu 28, Babun Nabi. Ini Babun Nabi ini penting. Berumah tangga di sini dengan Sayyidah Maimunah. Di sini beliau kemudian salat 2 rakaat sebelum menunaikan Isra dan Mi'raj pada saat itu.
sini tempatnya. Nanti setelah beliau menunaikan Isra Mi'raj, naik ke atas bukit ini. Di sini nanti ada tiang listrik satu, tiang lampu, ini tiang lampu kedua. Tiang lampu pertama, ini rumahnya Abu Jahal. Ya, nanti Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya. Nah, sini, lurus. Geser sini, ada pintu kemudian, turun ke bawah, dikenal dengan Babus Salam. Babus Salam. Nah, sunnahnya sebetulnya masuk lewat sini, kalau bisa. Di sini nanti ada penjaga, pakai kursi merah, dia pakai jubah putih, ini kursi hijau. Turun yang ini pakai eskalator, ini tangga biasa. Masuk pintu Babus Salam. Kalau masuk lewat sini, langsung masuk Safa, Bukit Safa. Keluar Safa, langsung Hajar Aswad. Tidak perlu putar-putar lagi. Di mana Nabi dilahirkan? Jarak dari sini, tarik garis lurus sekitar 100 meter arah ke sini. Maka bertemulah pertama untuk pusat pengambilan air zam-zam. Langsung dari keran menggunakan selang. Jadi kalau Anda ingin ambil zam-zam pakai jirigen, gak usah ngambil zam-zam di daerah ini yang banyak keran-keran wudhu. Ambil dari sini gratis, jirigen yang bayar. Beli yang kecil 5 real, yang besar 10 real. Orang Taif yang jualan. Sampingnya di sini, nah inilah ada bangunan warnanya krem sekarang. Warna krem. Tertulis Al-Maktaba Al-Qadimah Museum. Perpustakaan lama, disamarkan jadi bentuk perpustakaan, inilah kata para sejarawan disepakati, tempat lahirnya Nabi SAW. Di atasnya ada bukit, kesini tempat berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah. Ya, di sini ada bukit di belakangnya, itu dari bukit satu sampai ke akhir, sampai ke depan Marwah, itulah pusat dagangannya Sayyidah Khadijah, saking kayanya pada saat itu. Ini lahirnya Nabi di sini, cuma disamarkan jadi perpustakaan karena banyak orang yang kadang-kadang salah menempat dalam ibadah. Bahkan yang paling tidak menarik adalah, mohon maaf, ada yang salah kiblat. Di sini Ka'bahnya, sholat yang ada ke sini. Ini yang kemudian oleh pemerintahan setempat diingatkan, ditulislah kemudian tulisan di dinding sebelah kanan sini, kasih gambar orang ruku, orang sujud dicoret di situ. Jangan beribadah menghadap ke sini. Ka'bahnya bukan di sini. Itu tidak tepat. Ditulis pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Urdu plus bahasa Indonesia. Artinya ada orang Indonesia yang salah juga di sini. Kalau enggak ada yang salah, mustahil ditulis pakai bahasa Indonesia. Nah, inilah tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan sepakat para ulama, tidak ada Nabi yang lain, tidak ada Rasul yang lain dilahirkan sekitaran Ka'bah kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Ismail AS lahirnya bukan di dekat Ka'bah, lahirnya bukan di Mekah. Memang hijrahnya ke Mekah, wafat di Mekah, demikian dengan ibundanya. Tapi yang lahir dekat Ka'bah cuma Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita sudah ketahui lahir dekat Ka'bah cuma Nabi Muhammad, maka tidak ada tafsir lain di Quran surah kedua ayat 129. Kerinduan memuncak dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, lahirkan ya Allah seorang rasul yang mulia. Walaupun kami tak menatapnya tidak ada masalah ya Allah. Yang penting dia lahir di tempat yang paling mulia, di sekitaran bait yang mulia, untuk umat-umat yang mulia. Ya Rabb, lahirkan rasul dari kalangan orang-orang sekitaran itu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikabulkan oleh Allah 30 generasi setelahnya dengan turunnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151, paling kanan sebelah bawah. Coba lihat, minta 4. Ini Nabi Muhammad di keutamaannya, saya tunjukkan sedikit ya untuk membedakan dengan nabi-nabi lainnya. Nabi Muhammad itu keutamaan sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail minta 4 permintaan tadi. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika, 1. Wa yu'allimuhumul kitaba, 2. Wal hikmah, 3. Wa yuzakkihim, 4. Innaka antal azizul hakim. Ya Allah, mohon lahirkan nanti seorang rasul, maksudnya tetapkan kelahirannya dekat sekitaran Ka'bah yang mulia ini, dari masyarakat dekat itu, membawa 4 misi. Apa 4 misi ini? Nanti kita bahas saat masuk kepada mengikuti tuntunan Nabi. 1. Utus dia dengan membawa ayat-ayatmu. Ayat. 2. Utus dia untuk menjelaskan makna ayat itu. Jadi bukan hanya menyampaikan ini ada wahyu turun, tapi dijelaskan bagaimana cara menerapkan wahyu itu. 3. Wal hikmah, utus dia untuk menerangkan makna dari apa yang diajarkan itu. Misal, wahyu turun perintah salat, Al-Baqarah ayat ke-43 misalnya. Wa aqimus shalah, ayat turun. Bagaimana kita salat? Wa yu'allimuhumul kitab, ajarkan, diajarkan oleh Nabi cara salat dari awal sampai akhir.
Setelah diajarkan wal hikmah, tunjukkan hikmahnya apa? Kenapa mengangkat tangan begini? Kenapa sujud hanya 7 anggota badan yang menempel? Kenapa ruku sejajar semuanya? Bahkan ada yang mempraktekkan ajaran Nabi cuman berdiri begini. Nabi mengajarkan setahun sebelum hijrah ke Madinah. Berdiri itu maksudnya begini, begini, begini. Dipraktekkan oleh sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Bukan yang ini. Begitu dipraktekkan di Madinah, 3 bulan jadi orang paling kaya nomor 3 di Madinah. Setahun jadi orang paling kaya nomor 1 di Madinah. Kapaknya terbuat dari emas. Dan hebatnya, kalau diajarkan hikmah ini, maka dampaknya kata Allah akan berpengaruh kepada jiwa. Wa yuzakkihim. Dengan ibadah ada hikmah diketahui, maka akan berdampak pada kebeningan jiwa. Kalau jiwanya bersih, maka dari hati ini akan mengalir ke mata, natap yang bersih. Ke tangan mengalir perbuatan yang bersih. Ke kaki melangkah ke tempat yang baik. Itu yang dimaksud wa yuzakkihim. Karena itu ketika Allah menyebutkan fungsi salat, turun Quran surah ke-29 ayat ke-45. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Hikmah salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau ada orang masih salat mengerjakan perbuatan keji dan mungkar, pasti ada yang salah dalam salatnya. Tuh, fahsya', keburukan yang bersumber dari syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT, itu fahsya'. Jadi mustahil ada orang sholat, dia masih berkata-kata yang jorok. Kalau ada orang tidak sholat, kata-katanya kotor, dia enggak sholat. Tapi kalau Anda sholat, kata-katanya kotor, ada yang salah dalam sholatnya. Kalau ada orang tidak sholat, senang nonton yang tidak bagus, dia enggak sholat. Tapi kalau Anda sholat, pandangan melihat pada yang tidak baik, gambar-gambar yang rusak, tayangan TV yang erotis, awas video-video yang buruk, pasti ada yang salah dalam sholatnya. Coba dicek berapa banyak orang bawa handphone. Dibawa dalam sholat, di dalam handphonenya ada gambar-gambar yang buruk. Ada video-video yang tidak baik. Apa tidak malu di hadapan Allah? Masuk masjid, takbir Allahu Akbar. Memohon ampun. Bahkan Rabbi firli, warhamni, wajburni. Ampuni saya Allah, sayangi saya Allah, berikan saya rizki. Tapi di kantongnya membawa yang haram dalam sholatnya. Apa tidak malu di hadapan Allah? Orang sholat itu beda. Begitu melihat maksiat, maka pandangannya dialihkan, bahkan lisannya beristighfar. Kata Quran surah ketiga ayat 133, wasari'u ila maghfirah. Buka handphone, begitu dilihat ada gambar yang terbuka, dia palingkan wajahnya, astagfirullah. Dan antara istighfar dengan memalingkan enggak ada yang telat. Bukan lisannya istighfar, matanya tidak berpaling, astagfirullah. Salah yang bikin gambar ini, dosa ini. Astagfirullahaladzim. Kacamata mana kacamata? Astagfirullah. Pasti ada yang salah. Salat. Minta 4. Dikabulkan jadi 5. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Saking rindunya pada Nabi Muhammad dengan kemuliaannya. Dijawab oleh Allah. Nabi ini memang mulia. Kamu minta 4. Saya kabulkan 5. Turun jawaban di Quran surah kedua ayat 151. Paling kanan sebelah bawah. Yang pertama minta. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Dijawab oleh Allah, kama arsalna fikum rasulan minkum. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum kama arsalna fikum rasulan minkum. Sekarang kami utus rasul dari kalangan kalian, lahir dekat Ka'bah ini. Kami berikan misi 5 kepadanya. Kakekmu dulu minta 4, kami jawab 5, saking mulianya Nabi ini. Apa yang 5 itu? Yatslu alaikum ayatina, membawa ayat-ayat kami. Kumpulan ayat disebut dengan Al-Quran. Karena itu Al-Baqarah disebut 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, An-Nisa 176 ayat. Kumpulan ayatnya disebut dengan Al-Quran. Karena itu Al-Quran oleh Allah disebut dengan ayat. Turun Quran surah ke-8 ayat ke-2. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kemudian wa yuzakkikum 2, wa yu'allimukumul kitab 3, wal hikmah 4, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun 5, dan mengajarkan pada kalian apa yang belum kalian ketahui. Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam minta 4 kepada Allah, dikabulkan 5. Di saking mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim sudah rindu. Ini apa yang menjadi mulia sampai jadi berita di nabi-nabi sebelumnya? Kami mohon ya Allah cepat lahirkan. 30 generasi lahir. Nabi Musa alaihi salam. Kenal Nabi Musa? Kenal, luar biasa. Cuma di Jombang ada yang kenal Nabi Musa.
Sudah saya belum tulis, sudah kelihatan kenal Nabi Musa, lengkaplah sudah. Tapi masih mendingan, dulu saya di Al-Irsyad, ada yang kenal Fir'aun. Di sini agak lumayan lah Nabi Musa. Nabi Musa ke Nabi Muhammad, itu jaraknya 2000 tahun. Tapi perhatikan bagaimana Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW lebih daripada Nabi Musa. Musa mau dakwah ke Fir'aun. Kenal Fir'aun? Bagus. Fir'aun tuh manusia paling zalim semuka bumi. Diabadikan dalam Al-Quran. Hobinya bunuh orang. Jadi kalau ada orang pembunuh sekarang, dia telat. Dada Fir'aun sebelumnya. Dan diabadikan jasadnya supaya jadi pelajaran. Jangan berlaku lagi begini nih, akibatnya bisa begini. Hobinya bunuh orang dan bunuhnya gak sembarangan. Buka Quran surah kedua ayat ke-49. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum. Bunuhnya sembelih depan ibu yang baru melahirkannya. Lahir laki-laki, eksekusi. Eksekusinya bukan biasa. Sembelih dalam bahasa Quran ada dua, satu nahara, dua dzabaha. Kalau nahara, hewannya tidak dijatuhkan dulu, langsung berdiri sembelih. Contoh unta. Buka Quran misalnya surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal fasholli lirabbika wanhar. Wanhar sembelih unta. Unta tidak dijatuhkan. Ambil pisau, gesek bagian tenggorokannya, jatuh selesai. Tapi kalau dijatuhkan seperti kambing, sapi, kerbau dan sejenisnya, itu bahasa Arab yang disebut dengan dzabaha. Dzabaha. Sekali sembelihan, kata Nabi, idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian menyembelih maka baguskan sembelihan, jangan berkali-kali. Kalau bisa sekali gesek selesai. Selesai. Kata Nabi, jangan lukai hewan. Allahu Akbar. Nanti saya bahas kemudian. Tapi kalau berulang kali, gesek berkali begini, gorok, maka itu berubah kalimatnya dari dzabaha jadi dzabbaha pakai tasydid. Dzabbaha. Kalau hobi melakukan itu, maka ganti jadi fi'il mudhari'. Dalam bahasa Inggris tiga makna: present, continuous, and future. Dikit-dikit lah pakai bahasa Inggris ya. Nah, jadi sekarang terus nanti hobi bunuh. Kalau hobi kemudian ganti pakai fi'il mudhari'. Kalau banyak tambah waw dan nun di ujungnya. Dzabbaha yudzabbihu. Banyak yudzabbihun. Fir'aun hobi bunuh orang. Banyak yang dibunuh, diperintahkan pada prajuritnya. Dampingi ibu yang tengah mengandung, lahir laki-laki, sembelih. Berkali-kali, gorok. Yudzabbihuna abna'akum. Begitu lahir laki-laki, banting ke tanah, gorok berkali-kali. Di depan ibu yang baru melahirkannya. Kejamnya luar biasa. Fir'aun, satu-satunya makhluk di muka bumi yang ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling gede. Fir'aun. Manusia sekarang paling banter ngaku nabi. Silakan. Fir'aun Tuhan. Kalau ada yang ngaku nabi jangan heran dah. Nabi sudah mengatakan zaman dulu. Kata Nabi, la nabiyya ba'di. La-nya fungsinya li ifadatin naqsi, nafyi wa nahyi. Awas, la nabiyya ba'di. Kata Nabi, enggak ada nabi setelah saya. Maksud kalimat itu lil istiqbal. Kalau ada yang ngaku nabi cukup katakan la, jangan. Tidak. Naqsi kalau diikuti berkurang keimanan kalian dan pahalanya. Nafyi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahyi dilarang masuk surga karena bagian dari kufur. La-nya tiga. Digampang kalau ada yang ngaku nabi enggak usah heran. Sejak Nabi wafat sudah ada yang ngaku. Namanya Musailama al-Kadzab. Jadi kalau sekarang ada yang ngaku telat. Sudah banyak yang ngaku. Cuman yang heran itu setiap ada yang ngaku ada pengikutnya. Itu masalahnya. Padahal kata Nabi selesai ngaku. Lah. Tuh, kemarin ada AM 2017, Nabi terakhir dari Subang, Jawa Barat. Ngaku Nabi, jualan tiket ke surga, 2 juta harganya. Saya hampir tiap bulan diskusi dengan MUI Jawa Barat. Itu Masya Allah. 2 juta. Sebelumnya AM, pelatih bulu tangkis, ngaku Nabi juga tuh. Ya, ditanya, tangkap sama polisi, tanya, kenapa ngaku Nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu. Anda kebayang gak? Orang ke Bogor dapat talus, dia dapat wahyu. Tangkap, eksekusi, selesai. Muncul Rancaekek, Bandung, es, tukang cukur, ngaku nabi, ada pengikutnya. Jakarta gak mau ketinggalan, ibu kota negara, naik pangkat dikit, malaikat, LE.
Gubernur lalu dia ngundang, saya mau ngundang malaikat Jibril mendarat di Monas. Tangkap sama polisi, hukum 2 tahun. Polisi kita luar biasa, jangankan teroris, malaikat ditangkap tuh. Ya. Kita dukung yang begitulah. Ya, takbir. Nah, terusin dikit, kenapa nyampe ke situ? La nabiyya ba'di, ngaku nabi, Fir'aun ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Tapi saya ingin sampaikan poin ini. Seburuk-buruknya manusia, kalau belum sampai nyawanya ke kerongkongan, maka berlaku rahmat Allah turun kepadanya untuk memberikan hidayah sebelum ia wafat berpulang kepada Allah. Wasi'at rahmati, rahmatku luas, kata Allah, melebihi murkanya. Maka selevel Fir'aun pun diberi kesempatan untuk tobat. Jadi kalau Fir'aun aja diberi kesempatan tobat, apalagi Anda yang bukan Fir'aun. Saya tanya pada Anda, siapa yang hobinya bunuh orang? Ayo angkat tangan. Yang pernah bunuh orang, angkat tangan. Mumpung ada polisi ini. Gak ada. Siapa yang ngaku Tuhan? Angkat tangan. Tidak ada. Jadi kalau Anda cuma berbuat kesalahan level-level kecil, wajar, namanya manusia. Yang tidak wajar itu udah salah, gak mau tobat. Kita itu disebut insan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, minan nisyan, dari kata nisyan. Summiyal insanu insanan minan nisyan. Manusia diberi nama insan dari kata nisyan, li'annahu 'indama uhida ilaihi fanasiya. Karena dia, karena sering berjanji, diberi ketentuan oleh Allah, sering lupa. Nasiya, asal kata nisyan. Kalau saya lupa, nasitu. Kita lupa, nasina. Dalam Quran kalimat nasiya bersanding dengan salah, akhto'a. Saya salah, akhto'tu. Kita salah, akhto'na. Turun Quran surah kedua ayat 286. Rabbana la tu'akhidna innasina au akhto'na. Jadi kalau kita salah, wajar, kita manusia. Tapi punya kesempatan untuk berbuat baik. Robah. Itu bedanya dengan iblis. Iblis itu salah, gak mau tobat. Padahal Allah kasih kesempatan untuk tobat. Dia gak mau sujud pada Adam untuk penghormatan. Diberi kesempatan oleh Allah untuk tobat. Ditanya, turun Quran surah ke-7 ayat 11-13. Ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk. Hei, saya kasih kesempatan untuk sujud. Kamu kenapa gak mau sujud? Allah beri kesempatan tobat. Apa jawabannya? Ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan Adam. Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Enggak level. Yang tinggi kemudian hormat kepada yang rendah. Enggak mau tobat, turun ancaman Allah, diusir. Ukhruj, keluar. Qala fakhruj minha, keluar dari surga, keluar, dapat laknat Allah. Itu iblis. Manusia beda. Adam salah, diturunkan kalimat tobat. Al-Baqarah 37. Fatalaqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaihi. Kita disebut anak cucu Adam. Jadi kalau salah itu wajar. Salah bicara, wajar. Salah lihat, wajar. Yang tidak wajar sudah salah, gak mau tobat. Bedakan diri Anda dengan iblis. Iblis gak mau tobat, kita tobat. Dulu pernah ada pembunuh, tobat. Masuk surga. Turun Quran surah ke-4 ayat 100, paling kiri sebelah bawah. Lihat ayatnya. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Siapa yang mau berhijrah lebih baik? Dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul. Amalkan. Dia pergi ke majlis ilmu. Begitu berangkat tengah jalan meninggal dunia, sudah bunuh 100 orang. Tobat dia. Di jalan dia bertobat, istighfar. Orang yang tobat dicintai oleh Allah. Turun Quran surah kedua di akhir ayat 222. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ. Allah mencintai orang tobat. Kalau Allah sudah cinta yang diberikan ampunan. Turun Quran surah ketiga ayat 31. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau Allah sudah mencintai kalian, maka diturunkan ampunan dari semua dosa yang pernah dikerjakan. Tobat. Tobat. Fir'aun memilih apa? Allah turunkan dengan kasih sayangnya langsung dua nabi. Kita aja sampai sekarang cuma satu nabi, enggak pernah lihat, enggak pernah lihat Fir'aun dua nabi. Buka Quran surah 20 ayat 43 sampai 44. Perhatikan ayatnya. Saya mau tunjukkan bagaimana nanti Musa AS menghadap kepada Fir'aun. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah ke Fir'aun. Dia sudah mulai menyimpang dari kedudukannya. Awas, hati-hati, saya ingatkan. Para pejabat yang diberi amanat kedudukan, ada kaidah dalam Al-Quran, menyimpang dari kedudukan itu adalah awal mula terjerumus pada kemurkaan dan angkara murka dari Allah Subhanahu wa taala. Menyelewengkan kedudukan itu awal mula menuju kehancuran dari kedudukan yang kemudian disimpangkan itu. Hati-hati. Idzaba ila fir'auna innahu tagha, kata Allah, ya Musa Harun,
pergi menghadap ke Fir'aun, dakwahi dia sudah mulai menyimpang. Saking sayangnya Allah, ini nyawanya belum sampai ke tenggorokan, kirimkan dua orang untuk meluruskan dia. Dua orang Nabi. Dan hebatnya, perhatikan ayat selanjutnya 44. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Tapi ingat ya, yang kamu dakwahi bukan caci maki. Awas, hati-hati. Bukan hinaan. Kata Allah, Musa dan Harun, dakwahi dengan lembut Fir'aun. Kata-kata yang indah, yang lembut. Barangkali dengan kelembutan itu dia mau sadar, kemudian dia tobat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Saya tanya pada Anda semua, teman-teman di sini. Nabi Musa dengan Anda, soleh mana? Soleh Anda, soleh Musa? Nabi Musa. Ganti. Kalau kira-kira Bapak dengan Nabi Harun, baik mana? Nabi Harun atau Bapak? Nabi Harun. Ah, ganti. Bapak dengan Fir'aun, jahat mana? Fir'aun. Baik. Saya ulangi lagi. Dengan Nabi Musa dan Nabi Harun, soleh mana? Soleh kita, soleh Nabi Musa? Nabi Musa. Jahat kita, jahat Fir'aun? Fir'aun. Fir'aun lebih jahat dibanding kita. Didakwahi oleh Musa yang lebih soleh dibanding kita. Kata Allah, Musa, katakan yang lembut, katakan yang baik. Anda tidak lebih baik daripada Nabi Musa. Nabi bukan, Rasul bukan. Surga belum terjamin, amalan masih berantakan, hisab menegangkan. Berdakwah pada teman, tetangga yang bukan seperti Fir'aun, kenapa mesti kasar? Dia bukan Fir'aun, kenapa mesti dicela? Dia bukan Fir'aun, kenapa mesti dihina? Dia bukan Fir'aun, kenapa berselisih? Nabi Musa aja turun, diutus oleh Allah, dakwahi Fir'aun, katakan cinta. Anda bukan Nabi, katakan putus. Siapa? Coba lihat. Begitu indah Al-Quran memberikan adab kepada kita. Nah, saya mau teruskan sebentar. Nabi Musa karena menghadap kepada Fir'aun yang jahat luar biasa, kata-katanya kasar, berdoa kepada Allah. Nih, saya mau bandingkan dengan Nabi Muhammad. Perhatikan kalimatnya. Masih ingat doa ini? Rabbi syahli wa yassirli wa hlul 'uqdatan yafqahu. Perhatikan kenapa kita merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa berdoa Rabbi syrahli sadri karena khawatir dengan kata-kata kasar Firaun. Kalau Firaun memaki saya minta pada Allah lapangkan hati saya supaya kalau hatinya lapang makian itu enggak akan berpengaruh karena hatinya luas. Hati orang kalau sempit, celaan satu huruf saja dibalas dengan satu buku. Tapi kalau hatinya lapang, celaan banyak tidak ada pengaruh. Kayak garam ditaburkan ke danau yang luas, gak akan membuat airnya asin. Rabbi syrahli sadri. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku ya Allah. Nabi Musa berdoa kepada Allah, dikabulkan seketika, diberikan. Nabi Muhammad tidak minta kepada Allah. Karena kemuliaannya turun ayat. Musa minta Rabbi syrahli sadri, dikabulkan. Nabi Muhammad tidak minta, turun ayat. Alam nasyrah laka sadrak. Musa Rabbi syrahli sadri, dikabulkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak minta, turun ayat alam nasyrah laka sadrak. Musa dilempar dengan kata-kata Firaun, sabar, wajar. Nabi Muhammad dilempar oleh batu dengan orang-orang Taif. Dilempar orang Taif dengan batu, bercucuran darahnya mengalir. Dibentengi oleh Zaid, menyucur darahnya. Allahu Akbar. Istirahat di tepian sebuah pohon yang rindang. Datang malaikat penjaga bukit, penjaga dua bukit Taif. Datang malaikat mengatakan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bima ma'na mudyadaika ila sama, angkat tanganmu ke langit, minta supaya saya menghimpit dua bukit Taif kepada penduduk ini. Malaikat saking menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan, mohon kepada Allah, kami angkat, kami himpit mereka semua. Apa jawab Nabi Musa? Rabbi syrahli, sabar. Nabi Muhammad alam nasyrah kasadok, dilempar dengan batu. Kata Nabi, lah, jangan lakukan. Fa innahum qaumun la ya'lamun, mereka itu kaum yang belum mengerti saja. Mereka melempari saya bukan karena benci, karena belum tahu siapa saya. Saya akan bermohon kepada Allah, semoga di tempat ini di kemudian hari ada lelaki, perempuan, anak-anak, tua, muda yang lahir dari bumi Taif dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian beliau berdoa dengan doa yang sangat terkenal itu. Setelah itulah diundang untuk Isra Mi'raj. Ilahi, ila man takiluni, ila man takiluni, aila qaribin yu'dhini am ila ba'idin yu'limuni fa ana radhi.
malam taghdab alayya. Ilahi ya Allah, ila man takiluni. Setelah saya dilempari di sini, kemana lagi engkau akan tugaskan aku untuk berdakwah? Aila qaribin yu'dhini, apakah tempatnya masih dekat kemudian di situ saya akan disakiti lagi? Am ila ba'idin yu'limuni, atau tempatnya masih jauh yang saat saya tiba di sana saya pun akan diberikan siksaan yang pedih. Ana radin, saya ridha ya Allah, enggak apa-apa. Malam taghdab alayya, sepanjang engkau tidak marah terhadap saya. Malam taghdab alayya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musa minta wa yassir li amri, dikabulkan. Nabi Muhammad tidak minta turun ayat wa nuyassiruka lil yusra, diundanglah kemudian untuk Isra dan Mi'raj. Inilah sebabnya yang menjadikan para nabi-nabi di masa lalu merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihi salam, jaraknya 600 tahun sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengumpulkan umatnya. Buka Quran surah ke-61 ayat ke-6 paling kiri sebelah atas. Dikumpulkan umatnya, disampaikan oleh beliau, kata Nabi Isa, wa mubasysyara bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini agak aneh nih, agak aneh nih. Kata Nabi Isa, "Hei umatku sekalian, aku kasih kabar gembira ya. Akan lahir seorang rasul setelah aku, sebutannya Ahmad." Nanti saya jelaskan kenapa disebut Ahmad. Sebutannya Ahmad, cuman yang agak unik, memberi kabar gembira, bayinya belum lahir. Di mana-mana orang ngasih kabar gembira, itu bayinya udah ada. Silahkan misalnya, maaf, satu orang teman mengatakan, Asep kasih kabar, alhamdulillah, saya punya anak. Saya beri nama Abdurrahman. Saya beri nama Abdurrahman. Masya Allah, mana anaknya? Nanti setelah menikah. Orang ngasih kabar gembira karena bayinya ada. Sebarkan, kasih undangan, akikahan, macam-macam. Ada bayinya muncul. Nabi Isa, bayinya belum lahir, udah ngasih kabar gembira. Bayangkan, 600 tahun sebelum kelahiran Nabi. Jadi kalau Nabi Isa saja gembira dengan kedatangan Nabi Muhammad dan merindukannya, maka kenapa kita sebagai umatnya tidak merindukannya? Kenapa kita sebagai umatnya tidak merindukannya? Dan disebut dengan nama Ahmad untuk membedakan dengan sifatnya yang kedua, namanya Muhammad. Nabi Muhammad itu mulia. Mulia kemuliaannya, nama yang melekat kepada beliau bukan nama zat, tapi nama sifat. Nama dibagi dua, ada nama zat, nama sifat. Nama zat untuk membedakan satu orang dengan yang lainnya. Ini Adi, itu Asep. Adi yang nengok ini, Asep yang nengok itu. Mustahil dipanggil Adi yang nengok Asep. Itu zat namanya. Sifat adalah karakter yang melekat pada pemiliknya. Kalau dominan maka disebut dengan sifat itu. Baik disebutkan. Al-amin, amin, amin, amin. Sifat. Semua yang melekat pada Nabi Muhammad namanya sifat, bukan zat. Kalau zat, wafat orangnya, selesai namanya. Kalau sifat, wafat orangnya, abadi sifatnya. Silahkan cek. Dua sifat yang disebutkan dalam Al-Quran. Satu Muhammad, kedua Ahmad. Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Quran surah ketiga ayat 144, Quran surah ke-33 ayat ke-40, Quran surah ke-47 dengan namanya ayat kedua, dan Quran surah ke-48 ayat ke-29. Kalau disebutkan Muhammad, itu sifat yang menunjuk kebaikan sesama lingkungan, hablum minannas. Baik. Anda cari di zaman itu orang yang paling banyak sedekahnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda cari orang paling sabar, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda cari orang paling tawadhu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda cari orang paling jujur, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda cari orang paling mulia baik, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan pada manusia, pada hewan baiknya luar biasa. Ini mau disembelih, kata Nabi, tolong jangan sakiti hewannya, tajamkan dulu pisaunya. Dan saat tajamkan pisaunya, jauhkan hewannya. Hati-hati. Ntar besok Idul Adha mau nyembelih, kalau mau nyembelih hewannya jangan deketin pisau, jauhin. Mana-mana hewannya? Kandidat selanjutnya, ayo mana? Anda enggak boleh tuh. Jauhkan. Sekali sembelian, kata Nabi, tumbuhan, Allahu Akbar. Jangankan pada hewan, tumbuhan, kata Nabi, dalam suasana perang, emosi sedang memuncak, tapi tidak boleh merusak tanaman. Merusak tanaman dilarang saat perang. Anda bayangkan, perang itu kan penuh dengan emosi, berkecamuk, tumpah darah. Makanya dalam Quran ayat perang, surahnya tidak dibuka dengan basmalah. Quran surah ke-9 namanya At-Taubah. Pembukaannya izin perang. Bara'atum
minallah, diizinkan sekarang dari Allah dan Rasulnya untuk melawan setelah kekuatan ada. Tapi bukan untuk menyakiti, menjaga nama baik, menjaga izzah, berjuang, bukan menyakiti. Ayatnya perang, tapi tidak dibuka dengan basmalah. Satu-satunya surah di Quran tidak dibuka dengan basmalah. Kenapa? Karena basmalah melahirkan Rahman dan Rahim. Rahman Rahim itu sifat sayang. Dalam perang tidak ada sayang. Di mana ada perang orang menggunakan kasih sayang? Pernah dengar orang berperang pakai sayang? Permisi, izin nembak ya. Don. Sakit enggak? Maaf ya. Enggak ada. Tanya sama bapak-bapak TNI itu, enggak ada orang perang pakai kasih sayang. Tapi yang paling menarik kata Nabi, bahkan dalam suasana perang pun jangan rusak tanaman. Jangan sakiti perempuan. Jangan sakiti anak-anak kecil dalam Islam. Nah, nama ini ada kemiripan dengan sifat Nabi Isa. Nabi Isa itu punya sifat yang sama, ajarannya kasih. Makanya pengikutnya kemudian hari membawa ajaran kasih. Cuman tauhidnya yang menyimpang. Kasih jalan dengan muridnya. Begitu jalan di pinggir kali, ada bangkai binatang sudah busuk. Kata murid Nabi Isa, Tuan Guru, Tuan, itu manggilnya Tuan pada saat itu. Ini bau sekali ini bangkainya. Kata Nabi Isa, lihat giginya, begitu putih dan bersih. Muridnya bicara bau bangkainya, Nabi Isa menunjuk pada kemuliaan pada binatang itu, putih dan bersih. Kata muridnya, Tuan Guru, wahai guru, kenapa Anda bicara demikian? Kata Nabi Isa, demikianlah manusia hanya mengungkapkan apa yang difikirkannya. Kalau fikirannya kotor, maka keluar yang kotoran. Kalau fikirannya baik, maka keluar kemuliaan di lisannya. Nabi Isa, jangankan pada manusia, pada hewan yang busuk pun dilihat kebaikannya. Muridnya mengira, ada ramalan di kitab dulu, Nabi terakhir yang datang adalah orang yang sangat mulia. Memuliakan orang-orang binatang tumbuhan. Mereka mengira Nabi Muhammad itu, awas, belum kepikiran. Mereka kira Nabi Isa Nabi terakhir. Maka kata Nabi Isa, bukan saya Nabi terakhir. Akan datang Rasul yang mulia, lebih hebat dibandingkan saya. Saya beri kabar gembira dan saya pun merindukan dia. Sifatnya tidak sama dengan saya dan Nabi-Nabi lainnya. Dia lebih dibanding kami. Namanya Ahmad. Tidak disebutkan Ahmad kecuali bentuk sirah mubalaghah di ilmu nahu. Bentuk superlatif dalam bahasa Indonesia. Dari kata Hamid. Hamid, sifat baik hubungan dengan Allah. Satu sisi. Ada orang rajin tahajud. Maaf, sekali. Tapi belum konsisten puasa sunnah. Hamid. Tapi kalau ada orang rajin tahajud, rajin puasa sunnah, rajin baca Quran, rajin sedekah, maka pindah katanya dari Hamid jadi Ahmad. Kenapa Nabi Muhammad disebut dengan Ahmad? Karena walaupun beliau dijamin surga, Nabi mulia, lebih hebat dari sebelumnya, tapi Masya Allah, tidak menghentikan beliau untuk beribadah kepada Allah. Tersebut di Al-Bukhari, nomor hadis 2008, paling kanan sebelah bawah, riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ja'a thalathatu ashab, datang tiga orang sahabat, ila Sayyidati Aisyah, tak, kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wahum, satu, Abdullah bin Mas'ud, Khudhaifah al-Yamani, dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Fasalu, mereka bertanya an sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Sayyidah Aisyah? Kata Sayyidah Aisyah, la tasalu an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanya bagaimana panjang dan bagusnya. Susah. Saya aja sampai menangis sedih. Saya tidur, tangan bergerak terkena kaki Nabi sedang salat. Ini manusia mulia, tidur dengan istri. Kemudian istri terbangun, tangannya mengenai kaki suami, terlihat sedang sholat. Saya tanya, kalau ada dua orang suami istri tidur, tangan istri bangun, terkena kaki suami sedang sholat, berarti tempatnya sempit atau luas? Sempit. Bukan cuma sempit, orang bilang RS7. Ruangan sangat sempit sekali, sehingga selonjoran saja susah. Nabi. Jadi Nabi orang kaya atau miskin? Kaya, tapi sempit. Jadi kaya atau miskin? Kaya, tapi sempit. Dikaya apa miskin? Kaya, karena sodakohnya paling banyak. Kata Ibnu Abbas, kalau Nabi sodakoh, tak akan ada lawannya. Seakan-akan mengalahkan angin yang bertiup sepoi-sepoi. Indah sodakohnya, nyaman, banyak. 100 ekor unta. Orang sekarang ekornya aja enggak. Nabi. Tapi sederhana dalam urusan dunia, mulia kaya dalam urusan akhirat. Yang paling menarik, begitu aku lihat kakinya sudah bengkak Nabi, aku tunggu sampai salam. Aku katakan kepadanya, ya Rasulullah, lima hakata. Ya Rasulullah, kenapa mesti seperti ini?
Alam takun badmunan, bukankah engkau dijamin masuk surga? Ini dalil hadis menunjukkan Nabi dijamin masuk surga. Karena telah turun satu surah sebelum Nabi wafat, namanya Al-Kautsar. Inna a'tainakal Kautsar. Inna plus na. Innanya harfu taukid wa nasbin. Kami kuatkan, kami tegaskan, tanamkan dalam jiwamu. Na li ta'zimin nafsi. Kami berikan dengan keagungan kami, a'tainakal Kautsar. Kami berikan dengan sifat keagungan kami, Al-Kautsar. Surga dengan segala keindahannya. Satu-satunya Nabi yang sebelum wafatnya turun ayat surga kepada beliau menjaminnya. Kata Sayyidah Aisyah, alam takun madmunan. Alam takun ma'suman, bukankah engkau dijaga dari maksiat? Kenapa mesti begini sampai sholat bengkak-bengkak kakinya? Itu baru rakaat pertama. Kata Nabi, enteng aja jawabnya. Afala akunu 'abdan syakura? Apa enggak boleh aku mensyukuri semua itu? Nabi mulia. Tingkat paling tinggi, dijamin surga. Surganya paling tinggi. Malam bangun rakaat pertama, bengkak kakinya. Ada umat Nabi, belum jaminan surga, cita-cita surga Firdaus, malam bangun bengkak matanya. Tuh. Ditanya tiga orang sahabat, saya mau sampai ke kata Ahmad, lalu kita buka dengan kerinduan kita. Datang mereka tiga orang ini, penasaran, besoknya Hudzaifah ngikutin Nabi, sholat di belakang Nabi. Begitu sholat selesai, komen, kata Hudzaifah, sayang gak ada status media sosial, Facebook belum ada. Kalau enggak udah dibikin status pada saat itu. Kata Hudzaifah, tidak ada yang paling indah kecuali salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau membaca ayat doa maka beliau berhenti berdoa. Sampai di ayat surga bermohon supaya umatnya ke surga. Sampai di ayat neraka berlindung kepada Allah supaya umatnya tidak ke neraka. Mohon minta. Tak terasa rakaat pertama 100 ayat Al-Baqarah. Ruku 100 ayat. Diceritakan ke Abdullah bin Mas'ud, penasaran. Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab penasaran salat di belakang Nabi. Ditunggu-tunggu, memang enak salat di belakang Nabi, kata Abdullah bin Mas'ud. Dikira 100 ayat Al-Baqarah ruku nyambung sampai selesai 286 ayat. Dikira ruku nyambung ke Ali Imran 200 ayat. Dikira ruku nyambung ke An-Nisa 176 ayat. 5 juz 4 halaman, rakaat pertama baru ruku. Besoknya tiga orang ini enggak ikutan lagi. Bukan karena capek, kata Abdullah bin Mas'ud. Saya sering menduga, kapan nih di titik mana Nabi ruku? Karena saya pengen ikuti di titik itu, saya ruku kalau saya jadi imam. Selalu nebak. Makanya saya selalu terganggu nih pada diri saya. Oleh karena pekerjaan saya. Nebak-nebak, kayaknya yang ini bukan. Kayaknya yang ini bukan. Besok saya putuskan, saya sholat sendirian aja. Tapi sepeninggal Nabi, semua sahabat-sahabat mulia itu, kata Imam An-Nawawi, buka kitabnya beliau sebelum menulis Al-Arba'in, yang 42 hadis itu. Riyadus Salihin 1896 hadis, beliau mengarang kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ada di kita tuh cetakan dari Kutub Al-Islamiyah warna merah marun, halaman 37 paling kanan sebelah atas, paragraf 1 baris 1 sampai 3. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, sahabat sepeninggal Nabi membiasakan seperti Nabi pada saat itu. Bagaimana? Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, itu walaupun sukses siang harinya sampai kapaknya terbuat dari emas, malam harinya sanggup tahajud sampai khatam Al-Quran. Ahmad. Nah, ini baru 25% nih, belum selesai materi kita nih. Ya. Maaf, sampai jam berapa kita? Baik. Masih ada waktu? Baik, gak ada masalah. Anda sampai subuh, saya 8:30 pulang. Ya. Saya harus langsung ke Surabaya, ke bandara lagi. Tapi, gini, saya mau katakan dari uraian panjang lebar tadi, jadi kalau kita membuat judul merindukan Nabi, wajar. Karena Nabi-Nabi dulu kan begitu merindukan Nabi Muhammad SAW. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara kita merindukan Nabi itu? Karena orang-orang dulu ketika merindukan Nabi, mereka melakukan amalan di hadapan Allah SWT untuk mewujudkan kerinduannya. Nah, sebelum saya bicara itu, saya ingin sampaikan satu hadis Nabi dari riwayat Imam At-Tirmidzi, riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang pernah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana qala an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya bunayya in qudirta an tusbiha wa tumsiya. Duhai ananda, karena waktu itu masih kecil, jika engkau ditakdirkan besok subuh atau bahkan sampai sore masih hidup, walaysa fi qalbika min ghishin fataf'al,
Dan engkau dalam keadaan itu bebas dari penyakit hati yang kotor. Iri hati, dengki, sifat buruk. Maka konsisten dengan itu. Nabi memberikan wasiat kepada Anas bin Malik. Usahakan setiap diberi kesempatan hidup, bersihkan hati. Karena hati ini sumber segalanya. Kalau kotor, kotor semua ke atas bawahnya. Hati kotor, ke mata nyambung, kotor mata pandangan. Kelisan keluar cacian. Ketangan menyentuh yang diharamkan oleh Allah. Hati-hati, sumbernya hati ini. Awas, sama pejabat di kantor di mana-mana, sumbernya hati. Jadi kalau hatinya kotor, bahaya. Dilatih dengan ibadah, sholat supaya hatinya bersih. Makanya tangan sholat itu gak mungkin berbuat maksiat. Mustahil. Malu sama Allah kalau tangan jari ini pakai maksiat. Tangan anak ini tangan tahiyat. Ngetik yang tidak bagus, tiap hari ini pakai tahiyat. Tahiyatulillah, tahiyatulillah, tahiyatul barakatuh, salawatul taibatulillah. Lillah Allah, ini jari ciptaan Allah, kita sebutkan milik Allah. Jari tahiyat, anda pakai maksiat, apa enggak malu di hadapan Allah? Pakai yang baik-baik. Anda pejabat datang kantor, di meja, disodorkan proyek, lihat. Begitu ada yang tidak bagus, katakan, maaf. Saya sudah sholat, tangan saya tangan tahiyat, enggak akan pernah dipakai maksiat. Ini ambil lagi, koreksi. Balikin lagi sama anak buah, pak. Kata orangnya, ada fee-nya pak, 10 miliar. 10 miliar. Ntar saya istihoroh dulu deh. Istihoroh dulu, enak aja. Nah, ada tangan maksiat buang. Selesai. Kembalikan. Nah, jadi hati yang bening, kalau hatinya bersih, maka semua dampak kepada tubuh itu bagus. Kata Nabi, in kudirta antusliha wa tumsiya, wa laisa fi qalbika min ghisyin faltaf'al. Komitmen, bersihkan hati. Yang paling menarik, nah, lihat. Dzalika min sunnati. Inilah inti dari puncak kerinduan kita kepada Nabi. Radikan. Itulah sunnahku. Wa man ahabba sunnati faqad ahabbani. Siapa yang mencintai sunnahku, maka dialah orang yang serius mencintaiku dan merindukanku. Karena hubbun cinta itu senafas dengan rindu. Orang kalau sudah cinta pasti rindu. Enggak ada orang cinta yang enggak rindu. Silahkan cek. Orang kalau cinta itu pasti rindu, berpisah semenit seakan-akan satu jam. Bersama kemudian mohon maaf satu menit, bersama satu jam rasanya semenit. Berpisah semenit rasanya satu jam. Ada kerinduan, rindu yang mendalam. Jadi cinta padanannya dengan rindu. Kata Nabi, kalau kalian merindukan aku, mencintai aku, maka buktikan dengan mengikuti sunnahku. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan orang-orang yang merindukanku, aku pastikan dia akan bersamaku di surga. Saya ulang ya. Saya pastikan, kata Nabi, orang yang mencintaiku, orang yang merindukanku, maka dia pasti akan bersamaku di surga. Kalimat yang menggunakan kana bi ifadati yakun. Kana ma'i, saya tegaskan, pasti akan bersamaku. Maknya ma'iyah. Ma'iyah itu digandeng, Pak, Bu. Ma'iyah digandeng. Bukan sekedar ke surga. Ini Syekh Abdurrahman samping saya. Kana ma'i, misalnya, ya fi Surabaya. Itu digandeng begini tuh. Maknya ma'iyah. Tidak disebutkan ma'a kecuali bentuknya ma'iyah. Bersama yang digandeng di bawah. Kata Nabi, orang yang mencintaiku, ikut aku, mau ikut petunjukku, aku gandeng dia ke surga. Buka di riwayat lain. Nabi Muhammad SAW datang berziarah ke satu kuburan dengan beberapa sahabatnya. Sunnah ziarah kubur. Datang kemudian. Begitu datang, beliau tiba-tiba menatap dan berbicara. Sahih riwayatnya. Perhatikan pembicaraannya. Wadaddu an ra'ayna ikhwanana. Aku ini sekarang begitu merindukan untuk menatap saudara-saudara kita. Faqalu, maka salah sahabat berkata, awalasna ikhwanak ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Kata Nabi, antum ashabi, kalian bukan saudara-saudaraku, kalian tuh sahabat-sahabatku. Amma ikhwani alladzina lam yati min ba'dikum. Adapun saudara-saudaraku, nanti mereka akan datang setelah masa kalian. Kata Nabi, saudara-saudaraku bukan kalian, kalian sahabatku. Saudaraku itu bukan kalian, nanti orang-orang yang datang setelah kalian, mereka itulah yang tidak melihatku tapi mau beriman kepadaku. Itu kita. Itu kita keluarga Jombang. Itu kita teman-teman. Jadi kita itu dirindukan oleh Nabi. Kata Nabi, saya merindukan saudara-saudara saya.
Saya pengen lihat mereka itu. Pengen nampak di hadapan saya. Pengen kelihatan oleh saya. Kata sahabat, ya Rasulullah, kami kan saudaramu. Kata Nabi, bukan, kalian sahabat saya. Saudara saya, nanti generasi yang datang setelah kalian. Mereka tidak melihat saya, tapi beriman kepada saya. Kata Nabi, saya akan tunggu mereka di Haud. Saya akan tunggu mereka nanti di tepian surga. Saya akan tunggu mereka nanti di tepian surga. Saya jemput mereka, saya gandeng mereka, dan dipimpin ke dalam surga. Itu kita. Jadi kalau Nabi saja merindukan kita, maka pantas kita menuliskan judul di tema kita. Dipasang di spanduk, dipasang di setiap belokan-belokan. Kami merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi merindukan kita, maka kenapa kita tidak merindukannya? Beliau yang berkorban untuk kita. Bahkan turun ayat langsung menyebutkan itu, Quran surah ke-9 ayat 128 yang dibacakan imam kita tadi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Datang seorang rasul dari kalangan kalian. Begitu berat dirasakan beban kalian. Kalau lah sanggup, kata beliau, Allah langsung menyampaikan, kalau sanggup, beban kalian semua akan dipikul di pundaknya supaya umatnya tidak merasakan beban lagi. Ada riwayat, tapi ini belum divalidasi. Ada riwayat, tapi belum divalidasi. Tipe riwayat ini akan membuat kita berguncang untuk merindukan Nabi SAW. Konon dalam saat sebelum wafatnya Nabi di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dibawakan bejana wudunya oleh Sayyidina Fudail, anaknya Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, kakaknya Abdullah ibn Abbas. Sebelum berwudu kemudian beliau dan salat kemudian wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah, kan datang malaikat Jibril alaihi salam menatap Nabi di bagian terakhir saat-saat akhir kehidupannya. Ini yang mau saya katakan, azizun alaihi ma'anittum. Ketika ditatap itulah kemudian ada pertanyaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah umatku juga akan merasakan sakaratul maut? Apakah umatku akan merasakan sakaratul maut? Dan itu pertanyaan retoris, karena Nabi paham setiap jiwa yang wafat pasti akan merasakan maut. Karena itu Jibril menjawab dengan Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan Nabi dengan wafat yang paling indah, lembut, nyaman, tarikannya tak terasa, seakan-akan menarik satu helai rambut yang halus dari adonan yang sangat tipis. Untuk Nabi tidak ada masalah. Tapi Nabi memikirkan umatnya, bahkan di akhir hayatnya. Satu riwayat. Sampai mengatakan, ya Rab, pada saat itu, ya Allah, kalau diperkenankan, bahasa kalau diperkenankan, artinya tidak akan dikabulkan. Ini permohonan yang dalam. Kalau diperkenankan, mohon timpakan rasa sakit yang dialami umatku dalam sakaratul maut, timpakan kepadaku saat ini supaya umatku tidak mengalami sakaratul maut lagi di kemudian hari. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun riwayat ini perlu divalidasi kembali, tapi ingin menggambarkan bagaimana kecintaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umatnya. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum, peduli dengan kita. Hadis-hadis sahih yang lain mengatakan, Allahu Akbar, kata Nabi, saya tunggu umatku di Haud Bahtera surga, saya jemput mereka. Allahu Akbar. Nah sekarang pertanyaannya, Nabi sudah merindukan kita, kita menuliskan merindukan Nabi, bagaimana caranya kita ketahuan umat yang dirindukan oleh Nabi? Kata Nabi, ada tandanya. Umat-umat yang merindukan Nabi itu bukan sekedar dalam lisannya terucap saya rindu. Awas, karena rindu itu, cinta itu butuh pembuktian. Jangan terima ya para muslimah, akhwat, ya remaja-remaja di Jombang. Jangan terima kalau ada seorang laki-laki mengatakan, saya mencintaimu. Banyak yang begitu. Katakan padanya, buktikan cintamu dengan menuliskan namaku di buku nikah. Catat. Sentuh ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Tuliskan namanya dalam kitab nikah, maka itu yang menjadi sah dalam kehidupan anda sampai dengan ke surga. Cinta butuh pembuktian. Anda mengatakan rindu Nabi, cinta Nabi, apa buktinya? Kata Nabi, semua yang merindukanku akan nampak saat aku jemput nanti di surga. Ghurran muhajjalin. Nampak ada tanda-tanda membekas di wajahnya. Ada kelihatan tanda sebagai umat yang aku rindukan. Kata sahabat, bagaimana engkau mengetahuinya Rasulullah? Bukankah kalau engkau melihat kuda,
Kemudian ada kuda-kuda istimewa. Dari sekian yang hitam, yang coklat, ada tanda putih di keningnya. Maka mudah bagiku untuk membedakan mana kuda-kuda terbaik dengan yang lainnya. Kata Nabi, umatku akan kelihatan tandanya saat di akhirat nanti, ghurral muhajjalin. Siapa ghurral muhajjalin ini? Ditafsirkan nanti dalam riwayat-riwayat adalah orang-orang yang mengamalkan tuntunan-tuntunan Nabi SAW. Karena itu ada hadis tentang panggilan di hari kiamat. Satu doa, ummati yaumal qiyamati, akan dipanggil umatku di hari kiamat, ghurral muhajjalin. Mereka punya tanda-tanda, punya cahaya. Cahaya apa itu? Min atharil wudu, karena bekas wudunya. Wudu dikaitkan dengan kecintaan pada Nabi. Wudu dikaitkan dengan tanda-tanda ridho Nabi. Artinya wudu amalan untuk mendapatkan ridho Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala Anda mencintai Nabi, jaga wudu. Wudu turunan salat, karena salat sah salat itu wudu. Buka Quran surah kelima ayat yang keenam paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wudu berganding dengan salat. Kalau Anda cuma wudu tidak salat, berantakan juga. Jaga salat. Dikala Anda merindukan Nabi, jangan cuma tuliskan di spanduk, mulai sekarang jaga salat lima waktu. Makmurkan masjid Ar-Rayyan, makmurkan Al-Akbar Surabaya, makmurkan Al-Irsyad, yang lain makmurkan. Jangan terjebak dalam perselisihan yang tidak ada maknanya di dalamnya. Kalau ada dalil, lakukan. Jangan berselisih, itu pilihan. Saya tutup sampai puncak di sini. Ingat, kalau Anda mencintai Nabi, maka buktikan dengan mengikuti tuntunan Nabi. Praktekkan itu. Sifatnya ada dua. Saya akhiri. Yang pertama, satu dalil, yang satu contoh yang tidak mungkin kita berbeda di dalamnya. Kalau ini praktekkan dan tidak usah kreatif. Ya, jangan kreatif, jangan bikin-bikin lagi, karena ini diturunkan satu dalil, satu contoh, karena semua bisa. Contoh, kita mau sholat, Abu Dawud nomor hadis 857, hadis Muslim nomor hadis 397. Anda mengangkat tangan, kemudian Anda angkat misalnya sejajar dengan bahu di riwayat Al-Bukhari, hadwa man kibaihi, fayaqulu, dia mengucapkan Allahu Akbar. Dalilnya cuma satu, ucapkan Allahu Akbar, cuma satu. Kalau disebutkan sekali Allahu Akbar, dalilnya satu, contohnya satu, artinya semua umat Nabi bisa mengerjakannya. Jadi enggak usah kreatif, diganti jadi kalimat Allahu Rahman, Allahu Rahim. Kok diganti? Ah, yang itu udah kelamaan. Enggak bisa. Diganti aja enggak boleh, apalagi diterjemahkan. Awas, karena banyak umat kreatif sekarang ini, itu menjauhkan dari cinta Nabi. Orang dari zaman dulu sampai sekarang sholat Allahu Akbar, dia pakai terjemah Allah Maha Besar. Ada yang imamnya Allahu Akbar, sampingnya pakai penerjemah Allah Maha Besar. Betawi, Tuhan gua gede. Sunda, Allah Anu Agung. Keluar. Ingat, ada bahasa syariat yang tidak perlu diterjemahkan. Ada bahasa syariat yang boleh dibaca pakai terjemahan. Yang gak boleh diterjemahkan, adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dulu sampai sekarang sama. Dirubah pakai bahasa lokal, berubah maknanya. Surat Al-Quran ada terjemahannya, tapi gak boleh disampaikan pakai terjemahan, karena maknanya akan berubah dan jadi candaan. Al-Baqarah, sapi betina. Al-An'am, hewan ternak. An-Naml, semut. An-Nahl, lebah. Woi, lagi baca surat apa? Lebah. Situ apa? Sapi betina. Duh, gak enak bacanya. Sama dalam hal kemudian kita menunaikan sholat, dalil satu, contoh satu, gak usah berselisih dan jangan kreatif. Tapi ingat, kalau ada dalilnya beragam, contohnya banyak, ini menunjukkan bahwa umat Nabi belum tentu bisa mengerjakan satu cara yang sama. Maka disinilah kita bertoleransi dengan yang lainnya dan gak perlu diributkan. Contoh, kalau saya yang tidak sami Allahu liman hamidah, ini terakhir bagian penutup ceramah kita. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham. Saya mau sujud. Yang turun duluan ke lantai mau sujud, lutut duluan atau telapak tangan dulu? Yang pakai lutut angkat tangan. Lutut. Yang telapak tangan angkat tangan. Yang enggak pakai lutut, enggak pakai telapak tangan angkat tangan, ayo. Enggak ada. Di cuman dua ini, kalau enggak pakai lutut, pakai telapak tangan. Makanya di hadisnya ada dua. Itu tercantum di Abu Daud. Nomor hadis 838, yang pakai lutut. Riwayatnya dari sahabat Wa'il bin Hujur. Oh, pakai lutut. Ya
yang pakai telapak tangan riwayat sahabat Abu Hurairah. Nomor hadisnya sama persis di kitab yang sama. Nomor hadis 840 sampai 841 paling kiri sebelah atas di kitabnya nih. Yang ini paling bawah di kitab yang sama. Yang ngarang sama Abu Daud namanya Sulaiman. Dari Sijistan dikenal Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500 ribu hadis, bukan cuma hafal matannya, sanadnya hafal sampai ke Nabi. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebut, kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Maka dikenalah dengan nama Abu Daud. Dituliskan di sunannya. Sunan itu kitab hadis yang ditulis berdasar urutan fiqih. Kalau urutannya urutan misalnya yang meriwayatkan disebut Musnad, Musnad Ahmad. Kalau urutannya berdasar alfabetis disebut Mu'jam, Mu'jam At-Tabrani. Kalau umum pembahasannya seperti Al-Bukhari maka disebut Jami. Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ulangi. Oh. Ini hadis disebutkan sama kitabnya pakai lutut ini. Siapa yang riwayatkan? Wa'il, kata Nabi, bima makna idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil falyadha rukbataika qabla yadaik. Kalau kamu pengen sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Datang di kemudian hari, 3 tahun sebelum Nabi wafat. Usia Nabi udah 60-an. Abu Hurairah masuk Islam. Melihat Nabi sholat, turunnya pakai telapak tangan. Mengatakan, idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir. Pakai ba'ir, redaksi untanya. Falyadha yadayka qabla rukbatayka. Dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu. Tuh lihat bahasa Nabi, satu ibil, satu ba'ir. Unta banyak, ibil itu umum. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nama umum unta. Kalau unta jantan, jamal. Jamal. Unta betina, naqah. Naqatallahi wa suqiyaha. Unta tunggangan, ba'ir punya beban. Nah, kenapa yang satu pakai lutut, satu telapak tangan? Karena saat Wa'il masuk Islam, itu di awal-awal Islam Nabi masih kuat. Saat kuat turun, lutut duluan. 3 tahun sebelum wafat Nabi sudah sepuh, kadang-kadang pakai tongkat. Saya tanya, kalau orang sepuh biasa yang punya penyakit diapanya duluan? Lutut. Makanya turunnya susah. Kata Nabi, kalau lututnya susah gunakan telapak tangan. Tapi ini bukan masalah tua dan muda. Istinbat ahkamnya pada kesulitan, illatnya pada kesulitan sujud. Kalau Anda lututnya susah gunakan telapak tangan, enggak ada hubungan dengan tua dan muda. Jadi jangan disimpulkan kalau ada anak muda kemudian dia turun telapak tangannya duluan, Allahu Akbar, tua. Bukan. Jadi kalau Anda mau turun pakai lutut, boleh. Pakai telapak tangan, boleh. Yang salah itu yang pakai kepala duluan. Belum apa-apa udah rame. Turun pakai lutut, bid'ah. Apa yang mau dicapai? Ini penting saya sampaikan, sebab saya pernah mengalami ini. Tetangga di Bekasi, suami istri berselisih semalam, gak tegur sapa gara-gara persoalan lutut dan telapak tangan. Suami pulang dari kantor, macet, nyampe rumah agak malam. Tertinggal isya di masjid, sholat di rumah, istri sudah sholat. Lihat suami, begitu turun pakai lutut. Begitu salam, tanpa mukaddimah nih, jangan dibiasain. Gak ada mukaddimah, gak ada apa-apa. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, papa sholatnya salah. Hah? Kenapa mah? Harusnya turunnya pakai telapak tangan dulu, bukan pakai lutut. Suami bertahan. Mama yang gak baca hadisnya. Padahal dua-duanya gak baca. Besoknya datang pada saya. Satu belajar di guru A, satu B. Begitu saya bawa, saya katakan, Pak, Ibu tahu gak? Itu di kitab yang sama. Cuman beda nomor. Yang 1838, 1840, sampai 841. Satu Wa'il, satu Abu Hurairah. Saya ceritakan. Setelah itu keduanya ketawa. Enak aja. Kalau kita paham tuh enak. Yang kunut betul, ada Imam Syafi'i, ada Imam Malik kunutnya disirkan, ada Imam Ahmad kunutnya nazilah. Yang tidak kunut ada dalilnya, Abu Hanifah praktekkan, dua-duanya benar. Yang salah yang tidak sholat subuh. Nah, itu yang bismillah sir ada, bismillah jahar ada 70 hadis dibagi 4. Yang jahar ada, bismillahirrahmanirrahim, Imam Syafi'i ngambil itu. Yang sir ada, Imam Ahmad praktekan itu, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, ada. Yang enggak pakai basmalah ada, Imam Malik, Imam Abu Hanifah praktekan itu, alhamdulillahirrabbilalamin, ada. 4 dibagi 4, Nabi pernah praktekan.
Cuman kenapa kemudian kita pilih satu? Karena mustahil mempraktekkan keempat-empatnya. Gak bisa. Oh, saya begitu mencintai Nabi, saya rindu banget dengan Nabi. Gak apa-apa, besok empat-empatnya saya praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Gak bisa. Pilih salah satu, itu yang kita ambil. Makanya Imam Syafi'i pilih jahrkan. Imam Abu Hanifah pilih enggak baca. Imam Malik langsung hamdalah. Ahmad bin Hanbal tengah-tengah. Udahlah, saya sirkan aja. Ini enggak ada hubungan dengan misalnya ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada NU. Enggak ada, zaman Nabi belum ada. Sama saya pernah tugas di Mekah. Begitu di Mekah 2010, sholat Isya, Imam Syekh Sudais. Madhabnya kan Ahmad bin Hanbal di sana Hanbali. Begitu sholat Isya, sir bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Komentar pertama, iki Imam Muhammadiyah. Muhammadiyah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Ah, jadi saya mau singkat sajalah. Kita buktikan cinta kita kepada Nabi. Buktikan dengan mengikuti tuntunan-tuntunan Nabi. Ayo mulai sekarang makmurkan ibadah. Karena perlombaan ke surga itu semakin padat sekarang. Bukan cuma padat di bumi, urusan akhirat pun sekarang kompetisinya ketat, Pak. Saya berkunjung sekarang, kita buka program Syiar Quran. Cabangnya seprovinsi seluruh Indonesia. Ditambah 19 negara di luar Indonesia. Itu anak-anak kecil 3-4 tahun, bahkan ada yang gak bisa lihat, dah hafal 30 juz, Pak. Sekarang saya tanya Anda yang diberikan 24 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Anak kecil usia 4 tahun, mata gak lihat, hafal Quran. Anda usia 40 tahun, waktu untuk baca Quran aja belum punya waktu. Mau sampai kapan? Jadi perlombaan kita ke surga itu semakin padat sekarang. Anak kecil belum dihisab usia 5 tahun. Sebelum azan maghrib udah ke masjid. Anda dihisab udah jelas. Dosa banyak. Diakui itu cita-cita surga Firdaus. Gak percaya saya tanya nih. Siapa yang gak punya dosa angkat tangan? Yang gak punya dosa angkat tangan. Yang dosanya dikit angkat tangan. Yang banyak angkat tangan. Dosa banyak, turunkan. Siapa sekarang yang pengen ke surga Firdaus? Bersama Nabi. Tuh, hebat. Ulangi, siapa yang pengen ke surga Firdaus? Turunkan. Siapa yang dosanya banyak? Tuh. Ini manusia paling aneh semuka bumi. Nabi Adam nyicipin buah khuldi, dikit keluar dari surga. Ini dosa banyak, pengen masuk. Maka kita mesti robah. Ya, ayo tingkatkan amal ibadah yang baik. Kedua, ingat sunnah Nabi itu bukan hanya hubungan vertikal, tapi horizontal dengan lingkungan. Ciptakan lingkungan yang kondusif, yang aman, yang sejuk. Itu bagian dari sunnah Nabi. Dengan tetangga yang baik-baik. Awas, nanti di hadis Muslim, ada dua hadis nih, riwayat. Saya akhiri, pertama perempuan diadukan oleh tetangganya, padahal dia rajin sholat, rajin puasa. Kata Nabi, hiya finnar, kalau enggak tobat di neraka. Kenapa sering gibah, bicarakan keburukan tetangganya? Yang satu lagi, Nabi mengumpulkan sahabatnya dalam ta'lim. Kata Nabi, atadrun al-muflis, kalian tahu enggak orang yang bangkrut? Kata sahabat, ya Rasulullah, al-muflis fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang bangkrut itu orang yang enggak punya uang sepeser pun, enggak ada aset sedikit pun. Kata Nabi, al-muflis min ummati, orang bangkrut dari umatku, bukan umatnya Nabi Isa, bukan umatnya Musa, umatku, ngaku umat Nabi cuma bangkrut. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Datang di hari kiamat, pahala sholatnya rajin, banyak, zakatnya banyak, puasanya rajin. Cuman sayang, ya tikot syatama hadha, suka mencaci juga yang lain. Wa qadhafa hadha, nuduh yang lain. Wa akala mala hadha, suka korupsi, ngambil uang yang lain. Wa dharaba hadha, senang berkelahi. Wa safaka dama hadha, ada yang menumpahkan darah, bahkan menyebut nama-nama kebaikan di situ. Yang seperti ini, tu'khadhu hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Kalau ada orang sholat mencela orang lain, maka diambil pahala sholatnya dipindahkan kepada yang dicela itu. Anda ngaji sekarang, pulang ngaji mencela orang. Tuh lihat tuh, kayak ahli surga aja gak ikut pengajian. Iya ya, pindah pahala ke orang itu. Saya tidak Ustaz, bagus. Gak seperti orang itu tuh Ustaz. Orang itu tuh, wah, sama. Nah, jadi sekarang perbaiki, dan walaupun tetangga itu non-muslim, urusan dunia, berikan yang terbaik untuk urusan dunianya. Hadis-hadisnya banyak, nanti kita bahas lain waktu. Dan tolong pulang dengan tertib, jaga keamanan dengan baik, jangan sampai ngaji tapi melanggar juga keamanan.
lewat pakai motor, bum, lampu merah dilewatin, polisi menunaikan tugas, tangkap. STNK ada apa? SIM lengkap pak. Mau kemana pengajian? Siapa? Ustadz Adi. Ustadz Adi. Tahu ada lampu merah? Tahu pak. Kenapa diterobos? Saya tidak tahu ada bapak. Sudahlah. Siap berubah insyaallah? Baik. Siap mencintai Nabi? Siap mengamalkan ajarannya? Siap menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif? Siap mencintai bangsa kita? Takbir. Sekira ini yang kita cukupkan pertemuan kita di malam ini. Nabi terbiasa menutup pengajian atau ta'limnya dengan tiga cara. Kalau singkat dengan alhamdulillah. Kalau ada perselisihan atau perasaan tidak baik dengan kifaratul majlis. Dan kalau pertemuan khusus tertentu, kadang beliau berdoa, kemudian diikuti oleh sahabat atau setidaknya diaminkan. Maka saya ingin menggabungkan tiga jenis doa ini untuk memohon keberkahan lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala rasulikal karim, nabiyyikal amin, sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ula. Inna nas'aluka ya ghafuran taghfir lana dhunubana ya rabbal 'alamin. Ya Allah, kami bermohon kepadamu dengan segenap nama-namamu yang mulia, sifat-sifatmu yang indah. Allahumma ya ghafur, mohon ampuni segala dosa-dosa kami ya rabbal 'alamin. La tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafaratah. Ya Allah, jangan biarkan ada satu hamba pun hadir di lingkungan masjid ini kecuali Engkau ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada di antara kami datang membawa kegelisahan, jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Jika ada yang datang membawa kesulitan, maka mohon jangan biarkan ia kecuali ya Allah tengah Engkau tenangkan dan mudahkan segala urusannya. Allahumma wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridan wa fiha lana shalah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika ada satu hajat di antara kami yang baik-baik, maka kabulkan ya rabbal alamin untuk kebaikan dunia dan akhirat mereka ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya Allah, mohon lembutkan hati kami untuk berubah ya rabbal alamin. Bersihkan keadaan jiwa kami untuk lebih mudah mendekat kepadamu dan mengikuti tuntunan rasulmu ya rabbal alamin. Allahumma alifna ya Allah wahid sufufana wa jannibna minat tafruqah. Ya Allah, lembutkan diri kami untuk bersatu ya Allah dan jauhkan kami dari perpecahan ya arhamar rahimin. Allahumma ihfad ya Allah umara'ana wa ja'alhum udala. Ya Allah, jaga para pemimpin kami dalam kebaikan dan jadikan mereka orang-orang yang adil dalam bersikap dan memberikan keputusan. Wa ihfad ulama'ana ya Allah wa ja'alhum mukhlasina fi da'watihim. Ya Allah, tolong jaga ulama kami ya Allah, para ulama kami, dan ikhlaskan mereka dalam dakwah mereka ya arhamar rahimin. Allahumma idza kana ya Allah hunalika min baqiyati ayyamina faj'al baqiyata ayyamina hayatan thayyibah. Ya Allah, jika ada sisa waktu kami untuk hidup dari malam ini, maka jadikan sisa hidup kami ya Allah sisa hidup yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Wa idza kana hadhihi al-laila ya Allah akhir hayatina faj'al akhir hayatina ya Allah husnal khatimah. خفف لساننا لنقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. Ya Allah, jika malam ini adalah malam terakhir dalam kehidupan kami, maka mohon ya Allah, jadikan akhir hidup kami husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ringankan lisan kami untuk mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat kami, la ilaha illallah Muhammad. فأجب يا الله كلمتنا بقولك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Dan mohon jawab ya Allah seruan kami dengan panggilanmu yang menenangkan, duhai jiwa-jiwa yang tenang. Ya أيتها النفس المطمئنة. Ayo cepat pulang kepadaku, aku rindu denganmu. Aku rida dengan amalmu, engkau pun akan rida dengan pemberianku. Jadi hambaku, aku siapkan surga untukmu. Allahumma ya Allah, Allahumma taqabbal minna taubatan ya rabbal alamin. Ya Allah, terima taubat kami ya arhamar rahimin. Kami bertobat kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah.
Jika ada yang datang ke tempat ini membawa maksiat, maka ampuni dosanya sebelum kau wafatkan ia, ya Rabbal Alamin. Ampuni dosa tetangga kami, ya Allah, kerabat kami, terkhusus orang tua kami, ya Arhamar Rahimin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah fi al-akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nashtaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nashtaqu bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kami merindukan perjumpaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhaqna ma Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, fi jannatikal firdaus, ya Rabbal alamin. Ya Allah, satukan kami dengan Rasulullah di surga firdausmu, ya Allah. Ma'al ladzina namta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sertakan kami bersama para nabi-nabi, orang-orang saleh, para siddiqin, para syuhada, ya Rabbal alamin. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna du'ana innaka antas samii'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu 'ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا الله بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين. Sebelum kami akhiri dengan salam, terakhir saya hadiahkan untuk masyarakat Jombang 4000 mushaf insyaallah, 1000 mushaf untuk masjid ini, 3000 tolong disebarkan di masjid-masjid sekitaran di Jombang. Ini sebagai cinta saya kepada masyarakat Jombang dan ta'zim saya kepada ulama-ulama yang ada di sini. Sekali lagi, sampai hari ini saya masih mengajarkan kitab Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari. Saya mengajar kitab Adabul Alim wal Muta'alim di Masjid Al-Azhar, dan sebelum saya mengajarkan itu, malamnya saya bermimpi dengan Allah yarham Gus Dur. Saya katakan, Gus, ini saya mau mengajar kitab ini. Beliau kemudian tersenyum tertawa. Saya bangun besoknya, saya ajarkan ke masyarakat, alhamdulillah diterima dengan baik. Dan sebagai wujud cinta saya kepada masyarakat Jombang, saya ajak Bapak Ibu semua untuk bersatu, makmurkan masjid, dan insyaallah cintai Nabi kita dengan beramal dengan baik. Kami berikan hadiah 4000 mushaf, semoga bermanfaat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.